masih di Smooth Project Official. Kali ini kita akan unboxing handphone ya guys, besutan dari Xiaomi Redmi Note 9. Handphone ini dirilis di Indonesia sekitar Juni 2020-an ya. Oke, kebetulan yang saya pegang ini Xiaomi Redmi Note 9 yang berwarna hitam atau Black Onyx, RAM 6GB dan ROM-nya itu sebesar 128GB. Ada kartu ucapan dari Xiaomi. Terus kita buka lagi. Apa ini? Buku panduan kali ya. Kitab-kitab. Terus oh, silikon case ya guys. Oh, lumayan ya. Wow. Nanti kita coba pasang ya. Keren silikon case-nya. Oke, berikutnya ada SIM card ejector, nggak perlu dibuka ya, mungkin kalian juga udah pada tahu. Satu lagi apa ini? Oh, adaptor. Dan kabel USB Type C ya. Oke, yang di dalam dus Xiaomi Redmi ini hanya itu aja guys. Keren. Wow, mewah juga ya. Ini tampilan depan. Ini belakangnya kokoh, nggak ringan juga, keker lah ya. Build quality-nya juga oke. Ini fingerprint, kameranya 48 megapiksel. Keren. Kita coba nyalakan ya. Ternyata
Redmi Note 9 ini memiliki banyak keunggulan ya. Mulai dari desain, performanya juga gahar dengan chipset Helio G85. Dan juga handphone ini memiliki kamera yang cukup bagus sih dibilang ya. Dengan kapasitas baterai yang lumayan besar, 5020 mAh. Untuk kamera depannya sendiri 13 megapiksel itu memiliki fitur diantaranya panorama, HDR, eye beauty, eye portrait, deteksi suasana, deteksi siluet, dan masih ada beberapa lagi ya. Untuk videonya itu sendiri 1080 piksel. Untuk kamera belakang 48 megapiksel. Fiturnya ada mode malam, potret sinematik, HD, ultra wide, eye beauty, watermark, dan lain-lain. Selain itu juga sudah mendukung fitur pengisian daya cepat dengan output 18 watt kalau nggak salah ya. Terus ini juga bisa dijadikan sebagai power bank dengan pengisian daya cepat sekitar 9 watt ya. Sensor lengkapnya juga ada infrared yang berfungsi untuk remote control, dan juga selain itu mendukung WiFi 5. Oke, kelebihan Redmi Note 9 ini sih desainnya memang tampak mewah sih ya. Terus untuk streaming film udah dilengkapi dan Netflix dengan resolusi Full HD. Layar juga udah dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass 5. Performa juga kenceng ya, kalau bisa dibilang mungkin ya. Tangguh juga untuk main game dengan chipset Helio G85. Layar juga nyaman di mata karena Redmi Note 9 ini sudah memiliki fitur mode baca 2.0 menggunakan 4 kamera yang kayak fitur canggih serius. Xiaomi Redmi 9 ini cocok buat kalian yang ingin membeli HP yang jauh lebih murah tapi memiliki spesifikasi yang lebih tinggi, fiturnya juga lebih lengkap ya. Jadi ini cocok lah kalau untuk low budget ya. Untuk kebutuhan fotografi juga mumpuni, untuk kebutuhan harian juga, sosial media bagus ya, hingga untuk kebutuhan gaming. Karena si Xiaomi Redmi 9 Note ini udah dilengkapi chipset Helio G85, RAM hingga 8GB, didukung juga layar yang luas dengan resolusi tinggi serta kapasitas baterai yang besar. Jadi pilihan ada di tangan kalian. So, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Smooth Project.